Assalamualaikum, apa kabar guys? Ini adalah cara menampilkan subtitle di YouTube dengan berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Rusia, dan masih banyak lagi. Gampang banget nih, mari kita mulai. Pertama, pastikan dulu aplikasi YouTube sudah dibuka. Lalu, buka video yang ada subtitlenya. Khusus di channel saya, kebanyakan menggunakan closed caption. Oke, sebelum lanjut, kamu perlu tahu ada dua jenis caption di YouTube. Open caption dan closed caption. Singkatnya, open caption tidak bisa dihidupkan atau dimatikan. Sudah melekat pada video saat proses editing dan akan ikut mengecil jika video dikompres. Sedangkan closed caption dapat dihidup atau dimatikan sesuai keperluan penonton. Karena tidak melekat pada video, jadi lebih fleksibel dan tidak mengecil kalau video dikompres. Seperti di video ini, closed caption bisa kita setting on dan off dengan menekan bagian subtitle ini. Untuk tampilan di HP Android, nggak beda jauh nih guys, caranya sama aja. Caption saat ini masih bahasa Indonesia. Untuk mengganti jadi bahasa Inggris, ubah pengaturan menjadi bahasa Inggris. Dua pilihan bahasa ini akan muncul pada pengaturan jika yang mengupload video juga menginput caption secara manual di Creator Studio. Untuk cara setting closed caption, bisa cek link deskripsi video ini. Nah, sekarang subtitle bahasa Inggris sudah muncul di video. Sebenarnya, bisa diterjemahkan secara otomatis oleh YouTube. Tinggal dipilih aja settingannya. Sekarang, kita terjemahkan otomatis ke bahasa Arab. Pilih bagian pengaturan. Pilih terjemahkan otomatis. Lalu pilih bahasa Arab. Dan subtitle otomatis menjadi bahasa Arab. Sekarang, kita terjemahkan ke bahasa Jepang. Pilih bagian pengaturan. Pilih terjemahkan otomatis. Lalu pilih bahasa Jepang. Dan subtitle otomatis menjadi bahasa Jepang. Sekarang, kita terjemahkan otomatis ke bahasa Korea. Pilih bagian pengaturan. Pilih terjemahkan otomatis. Lalu pilih bahasa Korea. Dan subtitle otomatis menjadi bahasa Korea. Untuk pengaturan ke bahasa lain, caranya sama aja. Gimana? Bisa kan? Semoga berhasil ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.